Swiss dia pakai gitu. Ada, jadi ada itu kebetulan ini dibilang litograph, jadi lukisan ini limited edition print. Oke. Dilukis sama, ini lukisannya juga sama, ini kebetulan Sunny Barger, jadi salah Sunny satu Barger. Salah satu founding membersnya Hells Angels. Nah, lukisan dua ini dilukis sama ada artisnya namanya Ron Bailey. Mm-hmm. Saya kirim ada satu barang yang langsung dikasihin ke Slash-nya sendiri. Ada Slash pakai. Terus ya. Terus kalau yang ini, kalau Sunny Barger itu saya nggak asing karena memang saya banyak sekali bikin staff bikin barang untuk klubnya dia. Hells Angels. Hells Angels. Ya, jadi cincin yang berbentuk patch dia, buckle, pin, itu saya udah bikin mungkin sekitar 70 chapter dia seluruhnya. Dan saya sempat juga mengirim beberapa produk karya-karya kita ke luar negeri. Ya, syukurnya kita dipercaya oleh beberapa pihak seperti klub-klub MC di luar. Saya ingat saya punya satu teman namanya Andy. Dia itu salah satu member lama di Hells Angels Wales di UK. Dan saya bikin satu cincin. Setelah jadi, saya kirim sebagai hadiah. Terus begitu dia terima, dia email saya. Dia bilang, "Dewa, 35 years in the club. This is the best ring I ever seen." Dia bilang. Wah, duduk sini boleh nih, Mas. Monggo, Mas. Aku Iman, Mas. Ya, Agung, Mas. Mas Agung. Mau minum? Boleh, Mas. Boleh, sebentar. Mas. Terima kasih. Di Bali tuh kalau nggak di luar, nggak seru. Makanya gue lebih milih luar deh. Dalam, rame. Sambil lihat motor kan seru. Silakan, Mas. Iya, Mas. Makasih. Iya. Yeah. Jadi, udah berapa lama nih, Mas, sebenarnya Mas Dewa nih? Kalau Mas Dewa mulai udah 9 tahun lebih ya. Emang udah sampai sekarang kebanyakan online. Online. Penjualannya online. Pasarnya berarti di Indonesia apa di luar negeri online-nya? Kita di Indonesia juga, di luar negeri. Tapi kebanyakan kalau online sih dari luar. Kalau di toko ini kan kadang ada high season, ada low season-nya. Jadi ya kadang rame, kadang sepi gitu, sama juga kayak jualan di tempat-tempat biasa. Oh, iya. Itu motornya Mas Dewa sendiri? Dulu waktu kita ngambil, ya kondisinya mati dan segala macam. Kemudian dari Bang Dewa ya di Permak lah, di silah ini motor custom pertamanya Bang Dewa. Oh, sampai hari ini, jadi sampai dari hari, pertama sampai ya, hari ini nggak pernah dijual ya motor ini ya. Ini memang signature-nya jadi ya. Iya, banyak sih orang-orang yang tahu history motornya ya, ya, ya. Mau dibeli dengan ya, harga ya tinggi, tapi Mas Dewa enggak. Karena ya, historinya lebih mahal daripada harga. Jadi itu dia, lebih personal banget ya. Iya, personal in touch-nya lebih ke motor ini. Iya, iya. Aku ke dalam dulu, aku mau nanya motor sama Mas Dewa. Oh, iya. Makasih minumnya, Mas. Mari, Mas. Makasih, Mas. Itu motor di depan ganggu banget. Gue dari tadi ngobrol sebelah. Itu motor Mas Dewa? Ya, itu motor pertama yang saya... Oh, gitu. Kalau yang biru ini Mas Dewa punya juga? Ini sebetulnya ini kolaborasi, ini pesanan orang Kanada. Orang Kanada? Oh, jadi nanti ini akan dikirim ke Kanada bulat-bulat? Iya. Sebenarnya waktu gue baru masuk ke tempat Dewa tuh ada sebuah motor yang emang menarik perhatian gue banget sih. Dan ternyata itu motor hasil kolaborasinya Dewa dengan motor biru sini. Jadi pas Iman nanyain tentang motor itu, dimulailah obrolan klasik antara nomor motor. Tapi ngomong-ngomong motor yang biru sih, ini memang apa ya, jadi art banget tapi juga ketemu sama teknologi banget ya. Semua barangnya motor gadget, tapi ukiran tetap. Bener. Ini memang teknologi ketemu sama tradisional. Itu basicnya XS, Yamaha XS650.
waktu saya dapat project ini, saya beli motor utuh, bro. Beli motor utuh, karena kalau kita beli mesin kan mesin atas kan rusak pemasaran mesin. Kita beli motor utuh, saya cobain, nah udah enak, ambil mesinnya doang. Tadi dibuat. Jadi itu mesinnya setengah aja diambil. Gue sih harus minta maaf lagi sama istri gue karena next year gue akan bikin mesin V8 yang akan ditoreh oleh Mas Dewa. Yang akan gue bikin hot rod ala Mas Dewa dan Gearhead Collapse. Mas Dewa, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi, siap. Buat gue, Dewa tuh inspiratif banget. Karena gak cuma karya-karyanya, tapi semangatnya dia bisa sampai di titik ini dari nol gitu, terus ngegandeng local crafter dan bikin karya yang akhirnya bisa mendunia. Menurut gue itu amazing banget sih, sebuah success story yang mungkin bisa dicontoh juga, bisa dijadiin contoh juga gitu buat kita semua. Well, School Nation Jewelry, big respect.